Halo sahabat Oto, balik lagi bersama gue Nabil di segmen Pilih Mobil Oto Project. Nah, kali ini kita akan membahas, bentar lagi kan musim mudik nih. Kita akan memberi rekomendasi pilihan mobil yang cocok untuk dipakai mudik bersama keluarga kalian nih, sahabat Oto. Sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe. Subscribe channel Oto Project ya, sahabat Oto. Nah, sahabat Oto, untuk pilihan yang pertama, ini nama mobilnya mungkin udah nggak asing lah bagi sahabat Oto. Lah, yaitu Toyota Avanza. MPV yang udah terkenal banget ini dan populasinya banyak banget di Indonesia. Untuk generasi sekarang ini menawarkan ruang kabin yang lebih lega nih, sahabat Toto. Jadi buat bawa keluarga atau teman atau saudara yang ingin mudik bareng, jadi lebih oke nih. Ditambah lagi, dia punya keunggulan di efisiensi bahan bakarnya. Untuk perjalanan jauh, seperti mudik tuh udah irit banget nih, sahabat Toto. Lalu, Toyota Avanza sendiri, untuk generasi ini punya dua pilihan mesin nih, sahabat Toto. 1300cc dan 1500cc. Untuk mesin yang pertama, berkapasitas 1329cc yang bisa menghasilkan tenaga 98 PS dan torsinya 121 Nm. Sementara, untuk pilihan mesin kedua, itu berkapasitas 1496cc. Dia bisa menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 137 Nm nih, sahabat Oto. Nah, Toyota Avanza sendiri di Indonesia tersedia dalam 4 varian dan dijual mulai harga 230 jutaan sampai 274 jutaan nih, sahabat Oto. Pilihan selanjutnya, sahabat Oto, ada Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer ini salah satu MPV pendatang baru asal Korea Selatan. Selain tenaganya yang oke, efisiensi bahan bakarnya juga cukup baik nih, sahabat Oto. Ditambah lagi karena mobil keluaran baru, fitur-fiturnya juga kekinian pastinya untuk menemani mudik kalian. Hyundai Stargazer sendiri dibekali mesin berkapasitas 1497cc. Nah, dapur pacu ini mampu menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 143,8 Nm, sahabat Oto. Hyundai Stargazer sendiri di Indonesia tersedia dalam 5 varian dan dijual mulai harga 249 jutaan sampai 320 jutaan nih, sahabat Oto. Pilihan ketiga ada Innova Zenix Hybrid nih, sahabat Oto. Bagi kalian, ini menjadi salah satu MPV yang paling menarik sih. Selain dia irit, teknologinya canggih, fitur-fiturnya oke, nyaman pula. Jadi emang cocok banget nih buat dipakai mudik atau perjalanan jauh, sahabat Oto. Nah, Innova Zenix Hybrid sendiri dibekali dengan mesin hybrid berkode M20A FXS. Berkapasitas 1987cc, dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 187 Nm, sahabat Oto. Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik dengan daya 111 PS dan torsi 206 Nm. Sehingga gabungan dua mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 183 PS, sahabat Oto. Untuk Innova Zenix Hybrid di Indonesia ada dalam 10 varian dan dibanderol mulai dari harga 471 jutaan sampai 627 jutaan nih, sahabat Oto. Nah, pilihan nomor 4 ada Mitsubishi Pajero Sport nih, sahabat Oto. Ini bisa menjadi salah satu SUV yang cocok banget untuk dibawa mudik. Selain tampilannya tangguh dan juga berkelas, dia emang cocok banget. Apalagi kalau sahabat Oto mudiknya ke daerah yang jalannya masih, ya belum bagus lah, sahabat Oto. Jadi tinggal terabas aja lah pakai mobil ini. Mitsubishi Pajero Sport ini punya dua pilihan mesin diesel nih, sahabat Oto, yakni 2400cc dan 2500cc. Untuk mesin yang pertama berkapasitas 2442cc, berkode 4N15 yang mampu menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Lalu, pilihan mesin diesel lainnya berkapasitas 2477cc berkode 4D56. Nah, mesin ini punya tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm.
Mitsubishi Pajero Sport di Indonesia tersedia dalam 6 varian dan dijual mulai harga 557 jutaan sampai 740 jutaan nih sahabat Toto. Nah, pilihan terakhir ada Suzuki XL7 Hybrid nih sahabat Toto. Mobil ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau pilihan menarik sahabat Toto. Selain punya kabin yang luas, mesin yang irit, teknologinya juga cukup mumpuni nih untuk dibawa mudik sahabat Toto. Suzuki XL7 Hybrid ini disematkan mesin K15B dengan kapasitas 1462 cc dengan tenaga 104,7 dk dan torsi 138 Nm. Selain itu, mesin ini juga dibekali sistem hybrid SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Suzuki XL7 Hybrid dijual dalam 4 varian dengan harga 280 jutaan sampai 300 jutaan sahabat Toto. Nah, itu dia pilihan mobil untuk mudik dari tim Moto Project. Kalau kalian pilih yang mana, tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Moto Project. Jangan lupa mampir juga di media sosial kita di Instagram, TikTok, @motoproject. Moto Project, bikin mobil auto keren.